YouTube channel masih bersama Vega dan Dinda. Nah, kali ini kita lagi mau cari sarapan ya, Yang, ya. Yeah. Kita sudah ada di mana yang? Cinnamon apa? Jakarta. Jakarta. Ya? Nah, jadi kita mau sarapan. Ini menu-menunya kebetulan cinnamon gitu ya, cinnamon roll gitu macam-macam. Nah, mau tahu seperti apa sih makanan serta restonya? Yuk ikutin video kita. Tapi sebelum itu, intro dulu. Dine-in aja. Dine-in. Kita untuk levelnya ada 3 varian kayaknya, ada original, cream cheese, sama Cina Nana. Kalau demennya kan. Cina Nananya deh, boleh satu. Ya, satu. Original aja satu. Kalau minumannya apa ya yang ini spesial? Kalau lebih suka coffee, milkshake, atau tea? Saya non-coffee deh. Non-coffee. Atau kakak mau nyobain ya. Signature kita ada di cinnamon chai latte? Boleh deh, kita coba. Tapi dia rempah-rempah ya, Teh? Iya, nggak apa-apa. Hati aja deh satu. Udah itu aja. 156 ini. Pesan yang si nanana, jadi ini tuh ada kayak potongan banananya gitu ya, ya. Itu terus Vega pesan cinnamon original ya, yeah, original. Tahu originalnya enak apa enggak gitu kan. Terus buat minumannya, karena kemarin kita habis ngopi juga ya, jadi hari ini kita pesannya non coffee ya, yang kebetulan specialty-nya dari si cinnamon Jakarta ini yaitu cinnamon chai latte. Nah, ini katanya sih ada kayak rempah-rempahnya gitu, nanti kita cobain ya. Terus sama satu lagi, kamu pesan teh ya? Iya, teh panas biasa. Gitu. Oke deh, langsung kita cobain ya. Nah, ini tadi cinnamonnya. Jadi satu cinnamon itu ukurannya lumayan gede ya. Ini kayaknya cukup sih buat sarapan ya, ya. Iya. Tapi sebenarnya makannya pakai sendok garpu gini ya. Cuman kayaknya sih lebih enak langsung dimakan gini ya. Iya, langsung aja kayak. Nah, ini ya. Sinanana. Atasnya tuh banana ya? Potongan banana gitu. Oh, kacang ya? Iya, kacang almond. Oh, mungkin banananya tuh di dalamnya kali ya. Terus yang ini yang original. Cobain dulu yang original. Coba ya. Cobain ya. Enak ya? Enak, enak. Jadi di atasnya tuh kayak ada glaze-nya gitu ya. Kalau kalian tahu Jeko yang apa? Yang glaze, yang putih itu, atasnya tuh kayak gitu. Jadi rasanya tuh manis terus apa kayak teksturnya tuh agak crunchy gitu. Terus dalamnya isinya langsung full cinnamon. Tapi nggak terlalu manis sih menurut gue. Coba. Enak banget sih. Tapi nggak terlalu manis gitu kan? Iya benar. Dan isinya tuh full gitu loh. Jadi kayak berlapis-lapis gitu. Enak sih. Enak enak. Sekarang kita cobain yang cinnamon-nya ya. Kalau tadi kan yang original, ini cinnamon-nya pasti ada rasa banananya ya. Kita cobain lah. Harusnya ya. Terus ternyata kita kira itu atasnya ini potongan pisang gitu, tapi ternyata ini kacang ya? Kayaknya kacang dibalur sama pisang sih. Nah, kayak kacang almond sih. Yaudah, cobain ya. Wow. Oh, yang ini lebih manis karena ada tambahan pisangnya tadi. Kayaknya ada selai pisangnya ini ya? Iya, iya. Hmm.
Ini ternyata atasnya ini bukan bukan pisang, madu kayaknya. Madu? Iya. Hmm. Jadi kayak almond sama madu sih ini. Lebih manis ya kalau yang ini ya. Hmm. Enak sih. Oh iya, emang? Kalau aku sih lebih prefer yang original ya. Mungkin karena yang original nggak semanis yang Sinanana. Mm-hmm. Tapi yang Sinanana ini juga enak sih. Kamu lebih suka yang mana? Yang original sih kayaknya. Kalau ini rasanya kayak pisangnya kayak banyak banget gitu rasanya. Mm-hmm. Tapi emang namanya Sinanana ya. Mm-hmm. Tapi buat variasi apa namanya? Cinnamon. Enak sih ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Ini kayaknya kenyang banget sih satu ini. Mm-hmm. Lanjut ke minumannya ya. Mm. Nah ini tadi tuh cinnamon chai latte, Dinda pesen itu. Terus di atasnya tuh kayak ada... Kayu manis ya? Iya, kayu manis ini. Mm-hmm. Mm. Sekilas tuh kayak kopi ya, karena apa kan ada susunya yang di apa, modif, apa dikasih motif gitu kan. Tapi bukan kopi kan? Bukan. Unik sih, jadi rasanya tuh kayak ada rempah-rempahnya gitu. Hmm. Dan nggak terlalu manis. Jadi kalau tadi makan cinnamonnya, itu kan manis banget nih cinnamonnya. Terus minum chai latte-nya ini tuh pas banget sih, karena dia nggak terlalu manis gitu. Hmm. Jadi buat diimbangin. Terus gelasnya ini juga unik nih. Hmm. Apa, kayak gede tapi sebenarnya cuman segitu tuh dalamnya. Nggak full ya? Iya. Hmm. Iya iya, rasa rempahnya lumayan kerasa sih. Terus aku pesen hot tea biasa ini, dikasih apa tekonya. Terus pilih tehnya yang Earl Grey black tea. Ya kayaknya sih ya teh biasa aja sih. Seger. Gak manis ya? Gak manis. Kebetulan juga apa tadi pagi itu perut gak enak gitu, makanya mau pesen kopi juga. Takut gitu, makanya pesan teh panas ya. Mm-hmm. Tapi menurut aku dua minuman ini cocok banget sih buat dimakan sama cinnamon roll ya. Mm-hmm. Karena kayak cinnamonnya sendiri kan udah manis ya. Terus diseimbangin sama minumannya tuh gak terlalu manis gitu loh ya. Iya. Jadi pas banget gitu. Jadi kalau misalnya mau pesan yang manis lagi tuh kayaknya too much ya. Iya, too much banget. Oh iya, ini kan kita apa kebetulan duduknya ini di luar ya. Jadi kalau kalian dengar ada suara motor lewat, mobil lewat gitu, mohon dimaafkan ya. Nah, jadi tadi overall gimana yang rasanya? Overall enak sih ya, terutama yang original ya. Mm-mm. Terus tempatnya juga enak banget ya, ada yang indoor, ada yang outdoor ya. Mm-mm. Jadi kalau kalian habis sepedaan gitu, ada tempat outdoornya. Kalau panas, mau yang indoor, ada juga ya tempatnya. Mm-mm. Nah, terus tadi ternyata kita tuh baru tahu kalau di sana itu cinnamon-nya itu ada yang selalu tersedia ya, original sama yang apa? Cream cheese. Cream cheese ya, itu selalu ada. Nah, terus kemudian di tiap bulannya itu dia ada flavor of the month gitu ya. Nah, tadi yang kita pesan kebetulan Sinanana ya kan gitu. Jadi bulan depan kita kesini lagi yang cobain yang lain lagi ya. Wah, iya boleh boleh boleh. Gitu. Nah, kan yang kita pesan tadi kan ukurannya segitu ya. Nah, ternyata itu ada lagi yang ukurannya lebih gede tuh ternyata. Jadi kalau misalnya kalian mau pesan buat teman yang ulang tahun gitu ya, atau buat saudara gitu buat dikasih gitu bisa, bisa ya. Cuman dia harus pesan kayak 6 jam sebelumnya dulu ya gitu. Jadi makanannya juga enak ya, minumannya juga beragam sih ya. Minumannya tuh dicocokin sama rasa apa? Cinnamon roll-nya. Jadi nggak terlalu manis ya gitu. Cocok sih tadi tuh. Oke deh, sekian dulu review kita kali ini ya. Kalau kalian ada referensi tempat makan atau makanan yang mau kita review, jangan lupa tulis kolom komen ya. Kalau misalnya kalian suka sama konten kita kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi buat review tempat-tempat yang kayak gini lagi ya. Oke, see you on the next video. Dadah! Aku nggak bisa dadah.